Berita emas tanggal 28 Maret tahun 2022, harga emas turun 1% menjadi di bawah $1,940 per troy ounce setelah indeks dolar Amerika dan imbal hasil Treasury Amerika melanjutkan momentum positifnya. Indeks dolar Amerika menembus ke atas level 99, sementara imbal hasil Treasury Amerika melonjak ke atas 2,5% di tengah meningkatnya ekspektasi pengetatan moneter yang lebih agresif oleh Federal Reserve. Permintaan aset safe haven seperti emas juga mereda menjelang berlangsungnya pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina, yang akan berlangsung di Turki pada pekan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya siap untuk membahas masalah status netral sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia, tetapi fakta tersebut harus dijamin oleh pihak ketiga dan dimasukkan ke dalam referendum. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.